Top, top, coba guys. Marco Top. Yuk kita cobain. Selamat makan. Yuk di rumah yuk. Ya ampun, geger banget sih ini rasa gulai sapinya. Daging sapinya guys, gokil, lembut banget. Ini gulai tuh ya guys ya, ciri khasnya tuh harus benar-benar rasanya tuh lebih set, nyelkit gitu loh. Lebih gitu loh, bener. Menjawab segalanya. Iya bener. Pecinta gulai? Let's go guys, yang di rumah ikutan makan. Yuk, kami wakili dulu makan yang ini ya. Makan guys. Selamat makan. Wow, rasanya benar-benar nampol banget guys. Uwak-uwak terus, gulai sapi dan nasinya. Jangan kasih kendor guys. Kita harus move on nih, karena di sini ada sate yang gak kalah endol. Nah, sapi udah, kambing udah, ini pas sate? Ayam. Nah. Tuh lihat dibulak-balik tuh warnanya bener-bener endol banget guys. Dan ini disajiin di hot plate gitu. Nah sekarang aku mau cocol dulu nih si satenya satu ke bumbu kacangnya. Bumbu kacang ya? Bumbu kacangnya lekoh loh. Wow. Tuh. Yang di rumah ikutan makan, let's go! Ayo nyate! Sate ayamnya langsung meronta-ronta di rongga mulut guys. Tekstur daging ayamnya yang empuk berjodoh banget sama bumbu kacangnya. Si bumbu kacangnya ini cenderung terasa manis kalau menurut aku. Benar. Ya nggak sih? Dan kacangnya dia nggak dikit bro. Jadi kayak kacangnya tuh banyak. Ya kan? Gitu kan? Di blender. Terus mungkin dikasih gimana biar ada manis lah ya. Yuk, sekarang kita makan sama nasi bro. Makan sama nasi dan aku mau pakai tangan. Pokoknya aku mau pakai tangan. Sate ayamnya ini kita duetkan sama nasi putih hangat biar makin nyahut. Nih, kita protol-protolin ya. Protolin. Biar sekali masuk bisa banyak bro dagingnya bro. Benar. Aduh duh, nikmat dunia mana lagi yang kau dustakan, Gilang Samiaji. Yuk, let's go. Selamat makan. Guys. Langsung guys, beneran pengen nyuap terus. Sikat guys, aku uwak-uwak sate ke nasinya pakai bumbu kacangnya juga nih. Indonesia memang ya. Ini keindahanmu nih ketika makanan-makanan ini bercampur dengan nasi putih. Benar. Wow, 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 wow. Kita punya Bikin Lapar Bantu Laris loh, yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis tentunya. Yang mau ikutan langsung follow dan DM ke kita at Bikin Lapar Trans TV. Jangan kemana-mana dulu atuh guys. Setelah ini aku dan Ashraf mau makan ceker ayam super pedas. Sesaat lagi ya guys, tetap dibikin lapar. Lapar terus.